Pakai lotion dulu, kakinya. Yippee! Ya ampun, kok bulu kakinya Kimchi banyak banget gini sih? Aduh, jadi nggak pede deh pakai mini skirt. Kok bisa banyak banget ya? Bagi sebagian orang, khususnya pria, bulu kaki dianggap lambang kemaskulinan. Namun untuk wanita, mempunyai bulu kaki dianggap mengganggu penampilan. Banyak cara merontokkan bulu kaki secara alami. First, susu dan bubuk kunyit. Campurkanlah susu dan bubuk kunyit, lalu aduk sehingga berbentuk pasta. Lalu oleskanlah pasta tersebut di bagian kaki yang ingin dihilangkan bulunya. Tunggulah pasta itu mengering sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air hangat. Cara ini cukup ampuh apalagi kamu melakukannya secara rutin. Second, lemon, gula, and madu. Campurlah semua bahan di atas dan aduk hingga membentuk pasta. Oleskanlah pasta tersebut pada kaki yang berbulu lebat, lalu diamkanlah selama 15-20 menit dan bersihkanlah dengan handuk yang sudah direndam oleh air hangat. Lalu gosok secara perlahan. Untuk hasil yang maksimal, kamu bisa melakukan perawatan ini 2 kali seminggu. And the last one, tepung terigu, gula, dan juga putih telur. Campurkanlah semua bahan tersebut, aduklah hingga menjadi adonan halus, dan oleskan pada permukaan kaki yang berbulu lebat, diamkan hingga mengering selama 10-15 menit, dan adonan tersebut akan menjadi masker, dan kamu bisa menarik masker tersebut secara perlahan. Wanna know more about tips? Stay tune on iLove.